Kita kembali lagi di Qori Indonesia. Generasi Now, Generasi Qorani. Peserta berikut ini datang jauh-jauh dari Manado, Sulawesi Utara. Apakah bacaan Al-Qur'annya bisa membawanya masuk ke babak semifinal? Langsung kita sambut, ini dia, Nazila Manado. Assalamualaikum Nazila. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah sehat. Persiapannya gimana untuk malam ini? Persiapannya banyak latihan lah. Banyak latihan. Ya. Ya udah siap nerima tantangan? Insya Allah siap. Oke, dan kami persilakan untuk Ustadz Rifat memberikan tantangan kepada Nazila Manado. Ya, untuk Nazila, Ustadz coba tolong dibacakan surah Al-Ma'idah mulai ayat 55 sampai dengan 57. Oke, udah siap? Insya Allah siap. Udah kebayang mau bawain pakai lagu apa gitu? Ya. Udah ya? Oke. Ini dia kita sambut Nazila Manado. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن
Sadaqallahul Azim. Nazila Manado. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Nazila Manado. Gimana sebelum dikomentari oleh para hakim? Nazila, puas penampilannya malam hari ini atau ada sesuatu? Ada sedikit kendala sih. Kenapa kendalanya? Tadi lagunya agak kurang tepat lah. Kurang tepat, iya. Emang ini namanya juga tantangan ya. Punya tingkat kesulitan yang lebih dibanding pada saat audition stage ya. Sekarang kita akan ikuti komentar dari yang memberikan tantangan dulu. Silakan, Ustadz Rifat. Langkah awalnya sudah bagus sebenarnya. Ditambah lagi dengan Nazila yang karakter suaranya kuat ya. Karakter suaranya kuat, kemudian orupnya juga kuat. Di Hijaz aslinya yang dirasakan tadi ya, waikumussalah, kemudian tidak sampai di situ atau tidak sempurna juga di situ. Kemudian Hijaz cut, kurut juga berpengaruh pasti di situ, ada pengaruhnya juga. Cuma kemudian ada yang saya suka sekali dengan ketika Nahwan Asli, ketika di Amanunya. Tingkat kesulitannya lumayan tuh ya, tapi Nazila bisa membawakan dengan baik. Kemudian Romal dalam Nahwan juga luar biasa ya. Jadi kalau saya lihat konsistensinya saja, Nazila itu dicoba diperbaiki lagi konsistensinya. Sampai kalaupun kita membuat kesalahan, bagaimana tidak berpengaruh luas kepada bacaan setelahnya gitu ya. Udah salah deh, udah gak gitu. Tapi bagaimana bisa diperbaiki dengan kadang-kadang yang seperti yang di audition stage itu ya, Sing Abdul, ada yang seperti Zulaikha, awalnya ada yang crash juga tapi dia rebound lagi karena bacaannya baik sampai akhir gitu. Nah, untuk Nazila mudah-mudahan lolos ya dan bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sebelumnya. Dari saya untuk Nazila dan Cing Abdul. Iya, naon? Pokoknya mau toyipisan. Toyipisan, iya. Silakan Nazila. Oke, baik. Sekarang kami persilakan komentar dari hakim yang berikutnya yang sudah senyum-senyum aja dari tadi. Ini dia Ustadz Muhtar. Baik, Nazila, penampilannya udah cukup bagus, tapi rasanya kelihatannya kurang tenang ya. Kurang tenang, sehingga tadi begitu baca Bismillah juga sudah langsung Hijaz, tadi sudah ngegas sebenarnya Cing Abdul, sudah ngegas. Tapi ketika huruf mim ini, awas jangan sampai terkesan tidak infitah dan tidak jelas ya, mim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jangan sampai hilang. Mim itu huruf apa itu? Nazila, mim. Mim. Asyafatain ya. Jadi ada makhrajnya di dua bibir. Di syafataini alwawu ba'umimu makhrajuha wa gunnatun makhrajuhal khayshum. Jadi ada gunnahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sahib. Nah, ini diperhatikan juga untuk sifatul hurufnya. Kemudian yang kedua untuk Nazila, ini memang ayatnya tantangan betul ya. Sehingga ketika kita mau mencari waqaf atau berhenti, tempat berhenti, memang agak kesulitan Nazila. Maka tadi ketika yuqimunas shalah berhenti, itu ujungnya karena mungkin gak kuat nafasnya, akhirnya sedikit meleot. Do you know meleot? Meletot. Ya. Jadi gitu. Agak fals, ya. Agak sumbang. Kemudian yang kedua idgham juga perhatikan, idgham bi gunnahnya wa may yatawallallaha wa rasulahu. Ya. Kemudian dzauq ini perhatikan juga. Sebenarnya untuk suara yang luar biasa. Suaranya ada ciri khasnya. Ini insyaallah kalau terus diperbaiki terus insyaallah nanti Nazila ini bisa jadi qari'ah internasional. Amin ya Allah. Amin. Karena susah mencari karakter suara yang seperti Nazila. Tinggi, melengking dan insya Allah nanti suatu saat kita doakan jadi qari'ah internasional. Amin ya Allah, amin.
kemudian dari ikhfa juga perhatikan. Fa inna hizballah, kemudian gunnahnya gunnah musyaddadah. Hizbah, ini jangan sampai, maaf, mungkin Ustaz salah dengar agak tanafus ya. Jangan sampai ketika tilawah atau baca Quran kita ngambil nafas ya. Jadi kalau kira-kira enggak mampu, di hizballah enggak apa-apa. Ini masuk ibtirarin. Nanti bisa dimulai lagi dari walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Itu saja dari Ustaz untuk koreksi buat Nazila, mudah-mudahan menjadi masukan yang baik untuk Nazila ke depannya insyaallah. Dan tentunya tampilan kali ini juga luar biasa, ajib 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 as-sedap. Terima kasih Ustaz Mukhtar. Berikutnya Ustaz Kafi, silakan. Masya Allah banget ya. Ini alhamdulillah nih Cing Abdul. Ini saya boleh nanya dulu gak ke Nazila? Boleh, boleh dong. Ini Nazila gimana kabarnya? Gimana perasaannya? Mungkin ada sesuatu boleh diungkapkan di depan Dewan Hakim. Kenapa coba? Agak grogi sih. Oh, agak grogi. Kenapa? Karena ada saya di sini grogi. Nah, soalnya maaf, kostumnya sama nih kayaknya nih. Iya nih ya. Kayak... Masa saya sama semua sama kostumnya peserta? Iya tadi sama semua ya. Ijo semua. Ya, ya jangan gitu begitu ya. Dong Cing Abdel. Iya. Sisain satu. Kan udah tadi. Oh udah ya. Iya. Iya tapi alhamdulillah ya. Beban setelah membaca itu selesai gitu ya. Yang memang harus diperhatikan memang ini kita juga tidak dapat dipungkiri Cing Abdel karena sudah melihat lawannya tadi. Ini posisi yang keempat. Waduh, Ustaz. Ustaz Bukhar dan Ustaz Rifat ini saya yakin nih melihat lawannya. Waduh, nih lawannya bagus-bagus banget. Ada enggak sih perasaan down itu? Ada. Oh, tadi menyaksikan? Enggak nyaksi. Sempat dengar. Dengar aja. Sempat dengar ya, apalagi ini keempat ya kan terakhir ya. Kondisi fisik juga ya lama menunggu ya, tapi dengan penampilan seperti ini mudah-mudahan insyaallah minta tolong sama Allah mudah-mudahan Nazila bisa lolos ke fase berikutnya. Sesuai ayat yang Nazila baca loh. Mintanya sama Allah. Wa may yatawallallahu wa rasulah walladzina amanu fa innama hizballahi humul ghafilun. Fa inna hizballahi humul ghalibun. Itu luar biasa. Jadi kita minta tolong sama Allah karena orang-orang yang minta tolong sama Allah insyaallah tidak akan pernah dikecewakan. Seperti itu, semangat ya Nazila ya. Yeah. Dan ini warga Manado juga dukung karena Nazila ini dari Manado. Mudah-mudahan bisa memberikan yang terbaik untuk berikutnya. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Kafi. Boleh sekali lagi kasih tepuk tangan yang meriah untuk Nazila dari Manado. Sahabat Kori, dimanapun Anda berada, keempat Korea sudah memberikan penampilan yang terbaik malam hari ini. Masukan dan saran juga sudah diberikan oleh para hakim. Sekarang waktunya para hakim untuk berunding, menentukan siapa-siapa saja yang bisa lulus ke babak semifinal. Dan sayangnya malam hari ini ada satu Korea yang tereliminasi dan harus pulang. Siapa dia? Tetap di sini di Kori Indonesia, Generasi Now. Generasi Quran. Dan sekarang kita akan segera memulai proses eliminasi untuk menentukan siapa peserta yang harus pulang pada malam hari ini.